saya alamin tuh. Jadi saya kemarin ngasih jokes, terus quote apa joke saya di quote, terus ditempelin nama paslon gitu. Padahal maksud saya itu joke-nya emang apa namanya istilahnya ngerosting satu paslon. Tapi bukan endorsement untuk paslon yang lain, bukan gitu. Saya nggak mengendorse. Saya disclaimer dulu. Mau klarifikasi, saya mau bilang saya tidak mengendorse pasangan capres cawapres manapun. Itu dulu. Oh, yang kita butuh aman bukan amin itu. Iya, betul. Itu bukan endorsement, itu joke untuk ngerosting satu calon, tapi itu bukan endorsement untuk membenarkan dukungan kepada satu. Iya, itu bukan. Nah, masalahnya adalah pada saat itu dimunculkan, terus banyak nih dukungan apa pendukungnya yang tadi itu gitu mention, ya. Yang mungkin yang aman apa yang amin nih? Yang amin. Oh, yang amin. Tapi mungkin gak aman. Gak aman tuh maksudnya tuh ya semua orang kan pasti gak aman. Gak ada 1% aman. Itu mereka tuh marah sekali gitu. Marah sekali terus wah ngata-ngatain apa segala macam gitu ya. Terus yang saya heran tuh gini, saya tuh waktu lihat mereka marah-marah gitu ya. Karena apa namanya dianggap saya tuh ngeledekin apa namanya paslon mereka. Gitu ya. Wah, mereka ngamuk-ngamuk segala macam. Saya tuh pengen ketawa. Saya tuh pengen gini, kalian tuh belain apa? Kalian tuh lagi belain orang-orang yang lagi nyari kekuasaan loh. Marah kalian tuh buat apa sih gitu? They're not even worth your anger. Itu yang sebenarnya saya pengen ngomong ke teman-teman muda gitu. Jadi kalau ini banyak banget. Kalau muda ngadepnya ke sana, Pak. Kalau muda ngadepnya ke sana. Ini nah, aku pikir kita adalah teman. Jadi maksudku jangankan nyampe di bagian belas dan segala macam gitu loh. Tapi udah dari awal deh dong kita pakainya sentimen mulu gitu. Sendiri. Tapi bukankah itu yang paling gampang ya? Dari itu kan permainan lama ya. Itu selalu dimainkan emosi orang tuh selalu dimanfaatkan untuk hal kayak gitu. Kita karena lebih mudah untuk menggerakkan perasaan orang. Yang biasa memainkan emosi orang. Iya, yang biasa dimainkan.